di Arendal sebelum suaranya keluar jalan yang dipancar luaskan melalui gelombang pendek, gelombang FM, dan internet dimaksud 3 kali sehari pada pukul 18.15, 20.15, dan pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Kami juga hadir di radio FM di Indonesia setiap hari pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, dan juga pada pukul 19.05 dan 21.05 waktu Indonesia Barat di jaringan El Shunta. Silakan kunjungi situs kami mhk.jp/indonesia. Tetaplah bersama kami. Warta Berita Radio Jepang, Kamis 29 Maret 2018 bersama Noviana Dewi dan Sigit Purnomo. Pertama inilah pokok-pokok berita. Korea Utara dan Korea Selatan sepakat untuk menggelar pertemuan tingkat tertinggi di Jepang. Wakil Perdana Menteri Jepang mengatakan negaranya tidak akan masuk baru Amerika Serikat mempengaruhi